Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam mendirikan Keraton Kasultanan Yogyakarta yang beliau memerintah pada tahun 1755 hingga 1792. Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta dengan penobatan pada 13 Maret 1755. Beliau adalah putra Amangkurat IV. Sedulur yang berbahagia, bagaimana kisah perjalanan dan perjuangan dari Sultan Hamengkubuwono I? Silakan disimak. Sultan Hamengkubuwono I. Nama aslinya adalah Raden Mas Sujana. Setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Beliau merupakan putra dari Amangkurat IV, Susuhunan Mataram ke-8 yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejowati pada tanggal 6 Agustus 1717. Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia yang menyebar sampai ke seluruh Jawa. Sedulurku yang berbahagia, pada mulanya Pakubuwono II, kakak Mangkubumi, mendukung pemberontakan tersebut. Namun ketika menyaksikan pihak VOC unggul, Pakubuwono II pun berubah pikiran. Pada tahun 1742, Keraton Kartasura diserbu kelompok pemberontak. Pakubuwono II terpaksa membangun istana baru di Surakarta. Sedangkan pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV dari Madura. Sisa-sisa pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo, keponakan Pakubuwono II dan Mangkubumi, berhasil merebut tanah Sukawati. Pakubuwono II mengumumkan sayembara berhadiah tanah seluas 3.000 cacah untuk siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukawati. Mangkubumi dengan berhasil mengusir Sambernyowo pada tahun 1746. Tetapi ia dihalang-halangi Patih Pringgoloyo yang menghasut PB II supaya membatalkan perjanjian sayembara. Datang pula Baron Van Inhoff, Gubernur Jenderal VOC, yang makin memperkeruh suasana. Ia mendesak Pakubuwono II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 rial untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal itu ditentang Mangkubumi. Akibatnya terjadilah pertengkaran di mana Baron Van Inhoff menghina Mangkubumi di depan umum. Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei 1746 dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said sebagai pemberontak. Sebagai ikatan gabungan Mangkubumi mengawinkan Raden Mas Said dengan putrinya yaitu Roro Inten dan Gusti Ratu Bendoro. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam mendirikan Kasultanan Yogyakarta. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Rerungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.